hasil apa yang kita capai hari ini ya adalah pekerjaannya ketika kita masa-masa persiapan. Nah, terlepas daripada itu, kita juga perlu hormat terhadap lawan. Mereka adalah salah satu tim terbaik yang saya anggap, dan tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Kenapa? Karena pada saat uji coba kami pernah kalah lawan Gersik. Nah, saya cuma mengatakan kepada pemain, saatnya sekarang kalian memperlihatkan hasil latihan kepada lawan kita dan tunjukkan bahwa kalian lebih baik, dan mereka bisa buktikan. Dan saya terima kasih sama pemain yang dimana mereka telah membuktikan dan bekerja keras bersama-sama. Ya, terlepas daripada itu, mungkin ada sedikit nanti akan saya evaluasi, tetapi biarlah mereka menikmati kemenangan mereka. Saya rasa itu. Jadi sudah kami perhitungkan bahwa pasti Gersik akan keluar menekan. Nah, cuma yang harus saya persiapkan adalah kerapian daripada compact defense-nya kita. Dan saya sudah menginstruksikan kepada pemain-pemain yang perlu kita waspadai adalah bola-bola set piece. Ya, kemudian permainan wing play yang mereka miliki. Nah, setelah kami unggul 1-0, kemudian bola balasan daripada Gersik dilakukan oleh pemain, yang dimana saya telah wanti-wanti jangan melakukan kesalahan di sekitar area penalti. Tetapi itu dilakukan, tapi ya tidak apa-apa, itu menjadi satu pelajaran buat kami semua, buat pemain terutama, untuk ke depan akan lebih baik. Saya rasa itu.